yang wajib harus kita asepin dulu biar enggak ngentop. Nah. Nih kawan, sudah kelihatan madunya ini. Madu. Di sini juga ada madunya ini kawan. Madu. Kelihatan ada madunya. Kita memanen ini kawan. Biar lebahnya agak jinak, kita harus memakai asap. Banyak madunya ini kawan. Tuh masuk ke dalam sana itu kawan. Nah ini teman-teman kalau yang mau panen ya di atas genteng ini, di dalam lapun. Sebenarnya ini siang tapi gelap di dalam lapun ini kawan. Nah, pakai senter biar kelihatan. Nah ini hasil pemanenan hari ini mas bro. Ini madu lebah habis cerana. Dikarenakan lebahnya agak agresif, panggonannya agak susah, nggak berani mijio karena sendiri atau dewe. Ini madu ya, mantep asli madu fresh ya. Ini buat teman-teman yang ingin madu, madu jadi madu, madu bukan madu rasa, madu fresh dari sarang lebah apis cerana ya. Ini bentuk dan warnanya sangat kuning ya. Masih ada lebahnya ini bergoyang-goyang, ada pantatnya, pantat tobokong. Asli madu ini. Ini menghasilkan dua kresek atau plastiknya. Ini sekitar 2 kilo atau 3 kiloan teman. Yo mas bro, ini madu tapi bukan madu rasa, madu asli dari apis cerana. Yo jangan lupa kawan-kawan, jangan nonton saja, ojo di delok ae lho sing tulisane subscribe subscribe sing rupane abang wi ayo kendang dipijet, lah malah ndak dipijet, ayo kendang dipijet mas bro, bene muda demen, muda mantap, muda berkembang channel Mas Aryo Gunawan. Blitar lho, Blitar benene youtuber ngono lho. Youtuber tukang udoh tawon. Nah, madu asli iki. Madune asli saka tawon, nek nang kene ngarani tawon unduhan. Udu apis cerana, tapi lek liya pulau ya apis cerana gitu. Ganti di kopi. Yuh. Buat teman-teman to kanca-kanca sedulur sing nonton video iki, semoga dadi hiburane. Ayo di subscribe lan di komen ben ndak mantep channele Gunawan iki. Ya, cukup sekian. Terima kasih.
Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.